Pemirsa, peristiwa kebakaran terjadi di Muaro Jambi. Satu unit rumah warga Desa Sungai Gelam hangus terbakar. Diperkirakan kebakaran ini terjadi diduga akibat dari korsleting listrik. Inilah video amatir yang direkam warga sekitar saat satu unit rumah hangus di lahap si jago merah di RT 12 Desa Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam. Kejadian ini terjadi pada Selasa 6 Desember sekira pukul 8.30 pagi. Api semakin membesar karena menyambar ke warung yang menjual bensin eceran, yang menyimpan BBM jenis Pertalite dalam ember dengan jumlah 30 liter. Kapolsek Ibtu Dedi Gaos mengatakan kebakaran tersebut diperkirakan berasal dari konsleting listrik. Satu jam api membara baru dapat didinginkan oleh petugas damkar. Tak ada korban jiwa atas kebakaran ini dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.